Orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup, perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus, tapi yo, kamu puasa kalau pas lagi ada masalah, sholat tahajud kalau ada masalah. Kehendak itu jadi kunci. Biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step. Jadi sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak lah.